Halo, apa kabar nih bosku? Ketemu lagi nih kita di channel YouTube saya. Kali ini kita akan ngebahas baut klip motor Yamaha nih. Nah, bosku, baut klip motor Yamaha ini biasanya sering digunakan untuk bodi-bodi motor nih bosku. Jadi bodi-bodi motor khusus Yamaha kayaknya pasti nih menggunakan baut klip ini. Nah, bosku, baut klip ini kayaknya penting sekali nih. Jadi biar bodi motor kita jadi nggak longgar tuh, jadi rapet. Biasanya kalau bodi motor yang lepas bautnya biasanya sering bunyi nih. Nah, jadi solusinya kita kasih baut klip motor ini nih. Jadi motor Yamaha kayaknya cocok sekali nih menggunakan baut klip ini. Nah, bosku, di pasaran baut klip ini harganya sekitar 900 sampai 1200 nih per bijinya. Jadi di mana-mana di tiap bengkel kayaknya ada nih jual baut klip motor Yamaha ini. Pokoknya di toko-toko baut kayaknya pasti ada nih yang menjual bodi motor untuk Yamaha ini. Nah, bosku, baut klip motor Yamaha ini dia bentuknya menggunakan obeng, bosku. Jadi dia kuncinya menggunakan obeng ya. Terus dia ada platnya tuh, plat penguncinya tuh. Jadi dia untuk menghubungkan antara bodi motor dan bautnya, dia dikasih platnya tuh. Jadi platnya sebagai pengikatnya, jadi lebih erat gitu tuh, bosku. Nah, inilah bosku baut klip motor Yamaha. Semoga video yang kami sajikan ini bermanfaat ya. Oh iya, jangan lupa nih bosku, subscribe ya. Terima kasih.